Kalau masak kari telur, saya suka kuah yang pekat. Memang best untuk makan waktu tengah hari. Hari ini kita akan belajar cara memasak kari telur yang pekat dan memang sedap. Anda sedang menonton Spice Table Season 2 on the Diaos Channel. Kari telur. Bahan-bahan. Telur rebus. Ubi kentang. Bawang kecil. Bawang putih, halba, serbuk kari ikan, serbuk cili, serbuk kunyit, santan pekat, asam jawa dan daun kari. Kita dah rebus telur dan sekarang ambil pisau dan belah sehingga bahagian tengah supaya kuah kari telur akan masuk meresap ke dalam, barulah sedap kan? Untuk bawang kecil dan bawang putih, kita akan belah separuh macam ni sahaja. Biasanya kalau masak kari yang menggunakan asas kari ikan, biasanya kita akan belah bawang putih dan bawang kecil macam ni. Okey, dalam satu mangkuk diisi setengah cawan air, tapis dan sediakan air asam jawa. Okey, jom kita masak. Panaskan periuk. Masukkan minyak. Kemudian kita mulakan dengan halba. Bawang putih. Bawang kecil yang harum. Tumis selama 2 hingga 3 minit. Dan masukkan daun kari. Dan terus tumis untuk beberapa minit. Kemudian masukkan serbuk kunyit. Masukkan serbuk cili. Dan untuk resipi ini kita gunakan serbuk kari ikan. Tuang sedikit air. Jadikan paste macam ni. Tumis untuk sekurang-kurangnya 5 minit. Dan sekarang kita boleh relax. Tuang satu cawan air dan biar mendidih. Untuk ubi kentang masak, kita tambah satu lagi cawan air dan biarkan selama 15 minit dalam api sederhana. Masukkan garam. Sekarang kita cek ubi kentang. Kalau anda yakin ia dah separuh masak, kita boleh teruskan dengan memasukkan telur rebus. Biar mendidih selama 5 minit. Kemudian kita masukkan air asam jawa dan kita biarkan selama lagi 5 minit. Okey, dah mendidih. Sekarang masukkan santan pekat. Tip untuk kari telur yang sangat pekat ialah memberikan masa yang panjang untuk mendidih. Sekarang kita masukkan cili yang dibelah dua. Kita tambah sedikit gula dan kita biarkan mendidih selama 20 minit. Sambil menunggu, kita sediakan side dish untuk makan tengah hari. Di sini ada terung dan kita tumbuk ikan bilis, bawang kecil, bawang putih dan juga cili. Kita tumis. Masukkan terung. Masukkan santan. Dan side dish kita dah sedia. Sama juga dengan kari telur, kita sudah pekat. Sangat best untuk makan tengah hari. Kita hidang dan enjoy.